Irigasi telinga merupakan suatu tindakan keperawatan yang dilakukan dengan cara menyemprotkan cairan khusus dari bagian luar telinga ke bagian dalam telinga dan dialirkan keluar kembali. Tujuannya adalah untuk membersihkan atau mengeluarkan benda asing dari dalam telinga. Untuk indikasi dari tindakan irigasi telinga yaitu ada dua. Pasien dengan gangguan sumbatan serumen, dan yang kedua, pasien dengan adanya benda asing dalam telinga. Untuk bahan dan alat, di sini ada 8. Yang pertama ada sarung tangan bersih, yang kedua, zeil dan alas, yang ketiga, 2 buah bengkok, yang keempat, bak instrumen berisi cotton bud atau kapas lidi dan kapas steril. Yang kelima itu comb. Yang keenam pinset telinga, itu kalau diperlukan. Yang ketujuh ada semprit telinga. Dan yang kelapan ada cairan yang diperlukan, seperti perihidrol 13%, larutan permanganat kaliens 1:4000, larutan bikarbonat natriens 3%, air hangat 38 derajat Celcius 500 sampai 1000 cc. Thank you.
Thank you.